Hai hai hai, malam ini kita ketemu lagi di restoran sushi, tapi memang jauh, agak jauh dari kota tinggal kita di kota Solelah, di kota Itami. Namanya Hama Sushi. Hama Sushi. Tadi tuh cara pesennya, bikin pemasuknya ada layar gitu buat reservasi bisa via web atau mau check in langsung di tempat. Terus nanti kalau udah dapat nomor antrian dikasih nomor table sesuai yang disebut. Aku mau kasih tahu nih kalau ini bedanya dengan Susino untuk tempat kasihnya, tempat suntik, tempat sendoknya. Ini ada di meganya ya guys. Ini ada jahe, ada cabai bubuk, ada lada putih, kemudian ada lada hitam. Sukul buat bikin oce juga ada. Oce bubuknya juga ada di sini. Kemudian ada tisu basah kuning. Itu lagi ya guys, biar nggak ada bubuk. Terus hasilnya ini ada hasil yang kemasan yang bisa dibawa pulang atau mau yang pakai ini. Kalau ini wasabi, ini jahe kemasan, terus kecap asin kemasan. Tusuk gigi. Kemudian aku mau kasih tahu ini beberapa saus ya. Saus dari Hama Sushi. Ini ada macam-macam tipenya. Dia ada Hidaka Kombu Special Sushi, ada Kansai Style, kemudian Shikoku dan Kyushu Style. Aku mau rekomendasiin yang ini, Kyushu Style. Nah, kemudian nanti kalau mau bikin ocha, gelasnya udah ada di sini ya, gengs. Sorry, ini tadi ada tisu basah udah buka. Gelasnya ada di sini, ocha-nya tinggal di dalam, nanti tinggal diputer aja. Yang gitu ya, gengs. Kemudian nanti ada di sini ganti aja bahasanya, ini beberapa ada bahasanya, ada pilihannya, tapi aku milihnya yang Inggris aja karena ada beberapa kanji yang nggak tahu juga. Nanti ada di menu di layar utama. Kemudian aku mau kasih tahu beberapa menu yang ada di Hama Sushi. Kebetulan karena udah agak malam jadi udah banyak yang habis ya guys. Kalau nanya ke aku apa yang direkomendasiin, semuanya enak, jadi sesuai selera dan sesuai kantong aja. Kebetulan kan aku tipe-tipenya yang paket hemat, jadi ya aku enggak, jadi cari yang 100 yen aja. Aku mau pesen tuna roll aja. Jadi menunya rata-rata kayak gini ya guys, mirip-mirip sama restoran sushi lainnya. Aku mau pesen tuna. Oke, langsung pencet aja order. Kalau mau bikin dua set atau pesen dua gitu, ditambah dua aja. Tapi aku pesen satu aja, aku order. Kita tunggu mens tunanya datang. Nanti di layar tabletnya juga udah ketahuan ya totalnya berapa. Sebenarnya ini kita udah pesen tadi, udah lumayan banyak sih. Tapi ternyata kita lupa nge-recordnya karena ini pertama kali kita kesini. Aja nanti sambil nunggu pesanannya datang, nanti datangnya lewat sini ya guys, agak beda sama sushi itu dan restoran sushi lainnya. Aku mau kasih lagi lihat beberapa menu lainnya lagi ya. Ini ada yang kids menu, ada udonnya juga, french fries juga ada, terus banyak yang udah habis juga ya guys. Terus ada dessertnya juga, macam-macam dessertnya enak banget. Ini ada minumannya juga enak-enak nih. Ini ada es kopi, ada latte, sake juga ada kalau mau sake.
Miski juga ada, terus yang kepengen ramen juga ada ya guys. Ramennya macam-macam. Ini fries. Ini ada kerang juga, ini enak nih, ada takoyaki juga ada guys. Terus ini sih enak banget guys. Nih. Kalau ke Hamasushi jangan lupa ya nyobain invitation crab tempura. Tempura. Itu deh. Kita tunggu pesanan kita datang ya. Ini ada spaghetti juga, guys. Ada oyster croquette. Jadi guys bisa pilih. Terus ada 3 menu dalam satu pesara ya. Padahal aku mau ngasih tahu nih guys, gimana pas datang atau kita pesan yang ini. Meguro tok. Meguro. Kita order. Mudah-mudahan. Oh iya, ini ya, ini pesanan yang tadi kita tuh udah sebenarnya udah makan banyak banget. Ini tadi. Aku pesen tuna marina special sauce marina, dan ini dia, ini pesanan kita. Oke, segitu aja videonya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Aku akan ajak-ajak kalian buat keliling lagi restoran sushi di Jepang. Mungkin next time-nya aku mau ajak ke Kura Sushi, ada satu restoran lagi namanya Kura Sushi, dan aku mau. Oke, gengs. Oh, gengs. Pesanan yang kedua udah datang nih, gengs. Pesanan keduanya udah datang, gengs. Jadi aku mau lanjutin makan dulu sama sini. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.